Sebagai instansi pemerintah yang memiliki fungsi dan peran dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Loka Pengawas Obat dan Makanan Indragiri Hulu menggelar forum konsultasi publik unit pelayanan publik di salah satu aula hotel yang ada di Tembilahan, Selasa 19 September 2023. Kepala Lokapom Emi Amalia harapkan pelaksanaan forum konsultasi publik tersebut dapat memperoleh pemahaman dan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan publik yang diberikan oleh Bepom. Dan forum konsultasi publik ini adalah menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan masyarakat atau juga meminimalisir dari dampak standar yang bisa saja merugikan publik atau karena layanan yang tidak mencapai standar tadi. Kemudian, Bepom memandang penting bagi penyelenggaraan forum konsultasi publik seperti pada pagi ini tentu dengan harapan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi yang benar-benar mengena bagi para masyarakat yang membutuhkan layanan publik yang diberikan oleh Badan POM. Sehingga kami berharap ke depannya layanan publik Badan POM ini bisa efektif, profesional, dan adil serta transparan. Membacakan sambutan Bupati Inhil, staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Muammar Gaddafi sampaikan, pemerintah Kabupaten Inhil berkomitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat. Kami mengharapkan setelah kegiatan ini, pelayanan publik yang dilakukan oleh Bepom Indragiri Hulu bisa jauh lebih baik. Jauh lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh baik dilakukan oleh instansi untuk meningkatkan pelayanan publiknya kepada masyarakat dengan membuka forum guna menerima masukan dari seluruh sektor. Hadirin dan undangan yang berbahagia, tanggal 12 September 2023 yang lalu, saya mewakili Kabupaten Indragiri menerima apresiasi atas predikat daerah peduli pelayanan publik dari Kompas TV diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Penghargaan ini menjadi komitmen saya bersama pemerintah Kabupaten Indragiri untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Forum konsultasi publik tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Inhil, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perwakilan Disperindak dan Satpol PP serta tamu undangan lainnya. Radi Pradika dan Popi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.